Berawal dari kenalan di Facebook sebulan yang lalu, seorang gadis 16 tahun dicabuli oleh pacar serta 4 temannya di kamar indekos teman pacarnya di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 4 Juni lalu. Gadis itu dicabuli secara bergantian selama 2 hari. Dilansir oleh Tribun Pontianak, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Komarudin mengaku sudah menangkap 3 orang pelaku di tempat yang berbeda, sementara 2 pelaku lainnya masih menjadi buron. Ketiga pelaku yang ditangkap itu berinisial EP 21 tahun, WR 20 tahun, dan NP 18 tahun. Komarudin mengatakan, awalnya korban berkenalan dengan EP lewat Facebook sebulan yang lalu. Sejak saat itu, mereka saling kontak dan berpacaran. Kemudian, pada Kamis 4 Juni, EP menjemput korban di rumah kakaknya. Lalu korban dibawa ke sebuah kamar indekos milik teman EP di kawasan Pontianak Barat. Ternyata di sana sudah ada 4 teman EP yang menunggu. Lalu terjadilah aksi pencabulan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!